Muhammad. Hello. Lama banget nih gue udah gak live di Instagram. It's been a long time. Rambutnya makin sehat, iya. Ini pakai sampo, nanti samponya masih diuji coba. Samponya masih diuji coba. Nanti gue bakal ngeluarin sampo. Tapi masih dicoba. THR dong. Minta dong sama Pak RT, sama Pak Lurah, sama Pak Camat, sama keluarga, sama nenek, sama kakek. Kalau minta THR-nya ke sini kejauhan, bukannya nggak mau ngasih, soalnya kita nggak kenal. Eh, itu yang di Intercontinental itu jangan dimakan ya, taruh di atas. Itu kesukaan saya semua itu teh. Bima gimana Kak Niki? Bima di Australia nggak tahu, dia udah enjoy. Kak Niki katanya bunting, iya bunting. Kembar 15, amin, doain ya. Kak Niki pakai dukun, iya pakai dukun. Kalau orang-orang biasanya pakai susuk ya di muka, gue susuknya di itil. Puas nggak? Hai Dokter Oki, ada Dokter Oki tuh. Digila-gilanya dia mau naik motor. Cepat mati dia kayaknya. Kan Niki saya belum beli baju. Nah, terus. Kok ngadunya ke gue? Tony mana? Tony lagi nganterin Loli ke London. Kenapa Dokter Oki? Hahaha. Eh kalian ya, sebelum lebaran mending pada perawatan. Ke Bening Klinik aja tuh perawatan. Gampang, semua cabak, semua ada di mana-mana, di Pondok Indah ada, dekat Gancit. Di mana? Di Gading ada, di Kemang ada. Banyak, di mana lagi? Bekasi ada. Di seluruh provinsi ada. Jadi kalian nanti ketemu Handai Tolan, mukanya bening kinclong kayak gue. Obat diet ada, beli aja di Shopee kalau nggak di TikTok. Minta THR dong Kak, jangan minta sama gue. Duitnya Nyai nggak ada, cari makannya, kerja. Tangannya belum pada lumpuh, kakinya belum pada pincang. Malu no sama yang pada lumpuh, giat kerjanya. Di Aceh nggak ada, kata siapa bening klinik di Aceh nggak ada. Emang nggak ada Dokter Oki, bening klinik di Aceh, bukannya ada di Aceh, bening klinik. Cirebon nggak ada, ah coba lu tanya aja deh sama adminnya bening, ada di mana aja, aku nggak ngitungin. Nggak live di TikTok, bosen juga lama-lama gue live di TikTok, kangen juga gue sama Instagram. Ada di Aceh dong, tuh di Aceh ada, di to Karma, hahaha, iya dia. Bening mahal, lu aja gak punya duit. Gak ada yang mahal kalau punya uang, percaya deh. Kalau mau murah, buka klinik sendiri. Di Curup, aduh gue kangen banget sama Curup. Gue tuh dulu ya, sempat sekolah di Curup. Bengkulu, Curup. Kangen banget gua. Ntar lah kapan-kapan gua kesana. Lowongan kerja ada, mau gak nungguin lilin? Nungguin lilin, kerjanya jadi babi ngepet mau. Ayu Ting Ting sama Boy William gimana Kak? Gak gimana-gimana, dua-duanya single, terus mau gimana?
Gak sungkeman sama Abang Dito. Dito harus sungkeman cium kaki gue sama si Nindi tuh. Kan gue lebih tua. Tempat saya deket curugnya, oh iya. Curug Bang Mego. Jalan Bang Mego ada pempeknya gue suka banget di pasar sama bakso apa ya, gue lupa nama baksonya. Krisna, ngapain nonton live gue? Gak boleh. Nindi katanya mau kirim petir. Bilang sama Nindi, Ayunda, si perempuan pembawa sial, jangankan petir ya. Geledeknya aja gak sampai ke sini. Tuh brightening tuh muat tiga rangkap tuh, tiga tingkat tuh. Jadi kan agak kosong di situ. Nindi kapan dibui? Nindi itu akan dibui kalau di Tomahendra itu ngomong bahwa dia disuruh Nindi Ayunda untuk menyekap Lia dan Leman. Menyekap dan digebuk. Terus disekap di rumah ibu kandungnya Nindi Ayunda yang di Pondok Pinang ya, kalau enggak salah. Kalau Dito mau ngomong itu pasti nih dia Ayunda kata di penjara juga. Takbir Allahu Akbar apa Dokter Oki. Gimana perasaannya Dito udah jadi tersangka? Enggak ada perasaan gimana-gimana, itu memang sudah jadi sepatutnya. Sudah jadi seharusnya. Cepat atau lambat pasti dia akan ketahuan belangnya. Ketahuan busuknya. Tukang tepu. Banget suruh abai itu yang badannya gede abai sosokan deh. APH gimana ya perasaannya, sempet komen tuh, maksudnya gimana APH perasaannya, perasaan dia udah enek. Kalau bisa diberakin mukanya si Nindi Ayunda sama si mantan lakinya, diberakin pasti benci banget dia. Gimana perceraiannya Ari Wibowo? Lu tanya sama Ari Wibowo ya. Yang tanya sama gue, emang gue saudaranya. Eh, kamu mau ikut Ami pergi tidak? Sekarang kamu mau ikut Ami pergi, tapi Ami gak mau bawa kamu pergi. Ya udah kalau kamu mau, kamu cium Ami dulu. Cium dulu Ami. Lagi yang banyakin. Terus peluknya mana peluknya? Salah. Bilang halo guys. Aku siapa? Arkana siapa? Melody. Terus? Siapa lagi namanya? Arkan. Hah? Kennedy Dula. Yang benar, Arkana Mawardi. Dedola Berenggel. Kok namanya jadi Arkana Mawardi Dedola Berenggel? Kok bisa? Kenapa? Namanya kok jadi Arkana Mawardi Dedola Berenggel? Eh, cuma ngomong dulu enggak? Atau enggak Ami ajak, tanya kasih tahu tuh. Kalian ini minta tanggapan Niki, nanti dipotong seakan-akan Niki itu campur urusan orang. Aduh, nah bener nah. Nah, tumben Dokter Oki komen. Tumben Dokter Oki komen begitu. Betul. Kalian minta tanggapan-tanggapan gue. Nanti tanggapan-tanggapan gue nanti dipotong-potong. Ntar dibilangnya pansos. Enggak pansos, enggak makan. Emang gue semiskin itu apa? Sampai harus pansos dulu biar makan. THR online ya, kalaupun gue mau kasih THR, gue akan berikan kepada orang-orang terdekat gue. Contoh, orang yang kerja di rumah gue. Kedua, tetangga gue, saudara gue,
Jangan gila-gila pada minta THR online ya. Enggak, buang aja itu udah rusak. Buang ke tong sampah cepat. Minta THR katanya kaya, kalaupun gua kaya gua enggak akan kasih THR ke lu. Jangan banding-bandingin gue sama orang lain ya, bandingin gue aja sama kalian. Dan jangan banding-bandingin, please jangan banding-banding gue sama waria, karena gue perempuan sejati. Hidungnya aneh, gak apa-apa hidung gue aneh. Yang penting gue hidup, bermanfaat, bisa menolong banyak orang. Apalagi saja dikasih kesempatan saja berketemu Aska, tapi dengan syarat ceraikan Medina Pispot. Enggak mau, udah enggak usah, kecuali dia mau bunuh si Medina Pispot baru. Nah, nanti packingin tuh yang brightening. Packing sambil live. Mudik kemana? Gak mudik aku. Aku di Jakarta aja. Halah, janganlah. Janganlah diacak-acak lagi. Lah, ngapain itu ditaruh di... itu? Enggak, pretending mah cukup yang di tempat gede ini. Itu enggak apa-apa, mau di packing, enggak apa-apa yang itu. Mau di packing apa maksud? Mau di oh iya. Oh iya iya. Enggak apa-apa di sini dulu aja mah, sampai udah diturunin nanti mau digeser kalau udah bawa. Di sini mah dulu. Tony kapan pulang? Dia sampai Indonesia hari Kamis. Ditanya. Tony kemana? Tony kemana? Hah? Ditanya deh, Tony kemana, Dek? Tasus Gito Gembrot gimana? Coba tanya ke Mabes Polri, yang jelas Mabes Polri keren, penyidiknya juga keren, karena sudah bisa menetapkan Dito Mahendra Gembrot sebagai tersangka. Kak Niki Loli kapan ke London? Dia sudah di London, dia sudah menimba ilmu di London. Dia sudah tidak di Indonesia. Mungkin dia tidak akan pernah balik lagi ke Indonesia. Habib, kacamatanya Sedo yang udah rusak buang aja teh. Oh, jangan. Buang tuh. Tempat sampah. Jangan taruh itu lagi di atas-atas itu ya, nyamuk. Yang lebih muda 17, kayak 17 tahun, iya karena aku digenjot terus sayang. Pintu laundry udah ditutup belum? Tutup kalau nyalain AC ini, percuma nggak akan dingin nanti. Ini tadi dibenerin juga nggak teh? Iya. Yang di dapur? Iya. Yang di wardrobe? Enggak, di dingin. Dingin. Dapur doang. Hasil OP semua nggak apa-apa sayang. Yang penting pakai uang sendiri, nggak pakai uang negara atau nggak hasil uang nipu. Apalagi semua pertanyaan kalian tuh easy untuk dijawab. Buka aja, buka. Enak dingin. Kak Niki, kenapa mukanya beruntusan? Mata kamu picek buta atau banyak beleknya? Mana ada beruntusan? Mana ada muka Aika beruntusan?
Loli kemana? Loli di London. Eh, Ade. Ditanya Tony mana? Coba ngomong. Halo. Cuma ngomong dulu. Dia ada di mana? Lebaran mudik enggak, Kak? Enggak. Nenekku yang di Bengkulu sudah meninggal. Terus siapa lagi? Banyak nenek-nenekku yang udah meninggal, yang sudah di surga. Apain dia? Eh, tutup-tutup! Eh, si teteh ini. Gak ada niatan nikah sama Tony, Kak. Kenapa emang? Adek, Oyoli jangan diambilin lagi dong, kan udah diberesin. Wah, Oyoli jawabnya kan beli, Wak. Bimo! Eh, kamu tuh ya jangan acak-acak aja bisanya ya. Pernah sekolah di Gontor Putri? Pernah. Aku pernah sekolah di pesantren Gontor Putri Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Lip serumnya best banget, yang kemasan baru. Iya, memang lip serum gua tuh bagus. Oil massage-nya bagus, slimming-nya bagus. Semuanya bagus. Bimo di mana, Bimo? Cantik ini enggak usah pakai filter. Aku memang enggak suka pakai filter kalau live. Awas nanti mobil Amil rusak. Kemungkinan gak Kak Niki kalau Dito sama Swing satu sel? Mungkin. Mungkin. Bisa jadi satu sel Dito sama si Swing. Cus, berjumpa. Ayo mau jumpa di mana, Bimo? Aku lebaran gak kemana-mana kok, di rumah aja. Ade, jangan dong, Ade. Bukan, cuman itu jangan diinjek itu. Itu jangan diinjek. Eh, Ade, nanti ama ikat ya. Ikat sini, mana? Ya ikat aja, ambil tali, ikat aja kakinya. Ade. Ami ikat ya. Jangan ginjek-ginjek, enggak boleh, nanti rusak itu. Turu turu. Duh, mana supir? Telepon supir. Berat badan sekarang berapa? 51. Aku tuh berat di payudara, sayang. Karena payudaraku besar. Mau ini packing sama teteh. Ayo packing dulu, Adik, packing. Bisa enggak? Gimana suaminya udah disunat? Maksudnya gimana? Kamu mau tahu apa? Tinggi berapa? 167. Satu buat siapa? Satu.
Aku pakai Nikita Slim turun 3 kilo. Yay, congrats. Sini ingusnya, sini ingusnya. Enggak boleh pakai tangan. Nih, sini. Nih. Ada upil. Biasa aja sini. Allahu Akbar, ini Ami. Kalau punya anak lagi bisa pingsan Ami nih. Yang kecong. Ayo. Coba itu ingusnya. Upilnya, upilnya nih. Adek, oh, ya Allah, ya Gusti.